apakah sekarang masih ada ahli kitab? Siapakah yang dimaksud ahli kitab pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani itu yang disebut ahli kitab. Ya. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 15-16 tuh. Ya ahlal kitab. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yalah, hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani maksudnya. Telah datang kepadamu rasul kami maksudnya Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang banyak isi kitab yang kamu sembunyikan. Dari kitab itu sudah banyak menyembunyikan kebenarannya, isi kitabnya. Termasuk isi kitab yang menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad itu disembunyikan. Ya, maka mereka tidak mengakui kalau Nabi Muhammad sebagai nabi. Apa tidak tahu? Tahu. Mereka tahu kalau Muhammad itu sebagai nabi, pengetahuan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad seperti pengetahuan pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri yang mengatakan itu Quran. Ya. Nah kok dikufuri? Di kitab susinya enggak ada. Disembunyikan. Maka orang-orang yang kemudian tidak mengetahui kenabian Nabi Muhammad karena kenabiannya sudah disembunyikan. Kita tahunya dari mana? Dari Quran. Lah Quran itu yang diterangkan la roiba fi, isi Quran mesti benarnya. Kita enggak ragu. Ya, mereka itu sudah enggak curang. Maka orang-orang kemudian mau belajar kitabnya, melafdar agama tidak kepada kitabnya. Cukup kepada ulama-ulamanya. Baca ulang ayo. Surat Taubah 31 itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Danatnya di situ dibaca. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Jadi orang-orang alim itu maksudnya ulama-ulamanya. Orang Yahudi menjadikan ulama-ulamanya sebagai sumber ajaran agamanya. Orang Nasrani rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Belajar agama kepada orang alim dan kepada pendetanya. Apa yang dikatakan oleh alimnya, apa yang dikatakan oleh pendetanya, seolah-olah itu ajaran agamanya.
Kita kembali kepada kitab sucinya. Nah, orang Islam dilarang yang begitu itu. Ya, dibaca suka Al-Hadid ayat 16 itu. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 16. Alam ya'nilil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang Islam, belum tibakah saatnya orang-orang yang mengaku dirinya beriman, hatinya itu untuk tunduk patuh pada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi singkatnya, orang yang mengaku dirinya beriman, apa belum saatnya hatimu tunduk patuh mau dipimpin dengan Al-Quran? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimil amadu, fatala alaihimul amadu. Mereka telah masa yang panjang sekali, lama sekali berpisah dengan kitab sucinya. Karena di dalam mempelajari agamanya sudah tidak kepada kitab suci, tapi kepada orang alim-alimnya, ulama-ulamanya, dan pendeta-pendetanya. Maka orang Islam kalau belajar agama jangan pada ulama-ulama dan itu ustadz-ustadznya, ya tak? Kembali pada kitab sucinya. Belajar agama kepada siapa saja boleh, tapi harus ditunjukkan dari sumbernya. Sumbernya yaitu Quran dan sunnah Nabi. Jangan seperti mereka. Mereka asal dikatakan ulamanya, dikatakan rahibnya agama, ya sudah, itu jadi pedomannya. Maka nanti setelah datang kepada mereka yang hak, diterangkan apa adanya kebenaran yang ada pada kitab suci mereka, berbeda dengan apa yang diterang, yang diterima dari ulama-ulama, pendeta-pendetanya, hati mereka menjadi keras, menolak. Ya, maka kenabian Nabi Muhammad ditolak oleh dia. Karena ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya tidak pernah menerangkan Nabi Muhammad itu Nabi, nggak pernah menerangkannya. Lah kok muncul Nabi? Katanya Nabi Muhammad, ya nggak diterima. Lah orang Islam kalau belajar agama hanya kepada ulama-ulamanya, pada ustadz-ustadznya, tidak ditunjukkan Quran dan sunnahnya, nanti apa yang dikatakan ulamanya itu seolah-olah itu agama. Nanti kalau ditunjukkan yang benar, tidak mau. Ulama Quran rangking ngono kok. Ustaz saya tidak menerangkan saya begitu kok. Lah seolah-olah ajaran yang benar yang disampaikan oleh ulamanya atau oleh pendetanya tadi. Maka hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Dari ahli kitab itu orang yang telah diberi kitab Taurat maupun Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang Islam cara beragama jangan seperti mereka. Kalau kita ngaji agama boleh kepada siapapun, tapi harus tahu dari sumbernya. Karena Nabi kita mewariskan agama itu, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang sudah dijamin lantadilu ma masaktu bihima, dijamin tidak akan sesat siapa pegang teguh dua perkara itu. Dua perkara yang diwariskan Nabi apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabihi maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau ikuti Quran dan sunnah dijamin tidak akan sesat. Ya, maka kalau ngaji kepada ustadz, ngaji pada ulama, ngaji pada kiai,
Boleh saja. Tapi kalau menerangkan tentang agama, dalilnya mana? Ya. Seperti ini tadi kan, barusan kan? Laki-laki enggak boleh memakai emas, pakai sutra, dalilnya mana? Lah ini dari Rasulullah seperti ini. Nah, ada hadisnya. Jadi yang menerangkan seperti itu. Ada yang berpendapat, itu tingkatannya makruh, dasarnya ini, ayatnya ini. Terangkan surat Al-A'raf ayat 32 tadi memang, siapa yang mengharamkan tentang perhiasan yang telah dikeluarkan oleh untuk hambanya? Ya, Allah mengeluarkan perhiasan dan makanan yang baik itu untuk hamba-hambanya. Dalam kehidupan dunia ini, khusus bagi hamba Allah orang yang beriman, besok di akhirat. Kalau hamba Allah di dunia ini, baik orang kafir, orang iman, pakai emas, bisa. Tapi di akhirat, yang bisa memakai perhiasan emas, malah sutra nanti di surga itu diberi pakaian sutra yang rupanya halus, rupanya hijau, halus, tebal, rupanya hijau, sutra, sutra surga. Nah itu. Dan siapa yang boleh pakai? Ya siapa? Ahli surga nanti. Orang kafir gak mungkin akan memakai. Gak bisa tempat. Nah ini bedanya. Jadi kembali pertanyaan yang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani.